Ibunda Salma Vina Sunan salah dikira Ariel Tatum. Gegara foto ini. Semirip apa balasnya? Oke, selamat datang di Terowong Artis. Hey YouTube Lover. Ibunda Salma Vina Sunan salah dikira Ariel Tatum gegara foto ini. Semirip apanya? Dilansir dari wokeren.com, Salma Vina baru-baru ini jadi sorotan karena postingan terbarunya di Instagram. Unggahan tersebut rupanya memperlihatkan foto masa kecil Salma bersama sang ibunda Heidi Sunan. Dalam foto tersebut, Salma yang masih bayi tampak nyaman berada dalam gendongan sang ibu. Di kolom caption, Salma menuliskan pujian untuk sang ibu yang tampak begitu cantik saat masih muda. Salma bahkan menyamakan kecantikan ibunya seperti boneka Barbie. Mom is a living Barbie. Oh, by the way, it's Leon season. Mama adalah Barbie hidup. Oh, by the way, ini musim untuk para Leo, kata Salma Kamis 12 Agustus. Unggahan itu langsung ramai dipanjiri komentar warganet. Banyak yang memuji kecantikan paras ibu Salma saat masih muda. Bahkan tak sedikit yang mengaku salah fokus dan mengira kalau ibunda Salma adalah Ariel Tatum. Menurut warganet, hal yang membuat ibu Salma mirip dengan Ariel Tatum adalah pada bagian bibir tebalnya. Alis dan warna kulit kuning langsat mereka juga dinilai semakin membuat keduanya mirip. Mirip Ariel Tatum wey, komentar akun lain. Mirip banget Ariel Tatum, imbuh netter. Kirain Ariel Tatum tadi mamanya Shal, tambah akun lain. Mirip Ariel Tatum bibirnya, timpal akun lain. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa kecantikan Salma ternyata menurun dari sang ibunda. OMG, nurun cantiknya, kata netizen lain. Mirip banget sama Alma, sambung yang lain. The real cantik tanpa oplas, oplas, tungkas lainnya. Itulah kabar dari mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih sudah nonton.